ini saya berada di markas barongan Melvin Cahya. Kita akan lihat-lihat kira-kira ada barongan apa di markas barongan Melvin Cahya. Wih, itu kok ada hitam-hitam apa itu, guys? Wih, serem banget. Ini apa ini? Joget-joget sendiri. Wih, ada barongan hitam. Serem banget ini. Barongan, barongan, barongan. Wih, ini. Oh, saya kira macan beneran, guys. Ternyata ini barongan. Wah, berarti ini di dalamnya ada orang ini ya. Oh, ini di dalam ada orang ini. Ini siapa yang di dalam ini, siapa ini? Melvin. Oh, Melvin. Terus yang belakang siapa ini? Talita. Oh, sama Talita di belakang. Oh, ini wah. Ini cara, oh, cara mainnya berarti goyangnya seperti ini, guys. Kalau dari kejauhan seperti macan beneran ini. Oh, bulunya tebel banget. Wis. Wis. Bener-bener serem ini, guys. Nah, ini berhenti dulu. Nah, ini boleh nggak saya review? Silakan. Wah, kita akan review, guys, ya. Ini ada barongan terbaru ini di Melvin Cahya. Ini ada barongan macan hitam. Ini namanya apa ini? Soalnya bulunya banyak banget. Nah, oke, guys. Nah, sekarang kita akan review, guys, ya. Ini barongan apa? Nanti kita akan cari tahu kira-kira ini barongan apa. Oke, Melvin. Sekarang saya akan review. Berarti dilepas ya. Oke. Nah, kita akan review, guys. Oh, berarti ini cara makainya seperti ini. Wuis. Warnanya hitam lebat sekali bulu-bulu nih. Ini namanya apa ini? Barongan apa ini? Ini can macanan kumbang hitam. Oh, can macanan kumbang hitam. Jadi semuanya full bulu. Bulu-bulunya lebat sekali ini ya. Nah, ini yang belakang Talita ini ya. Yang belakang Talita. Jadi, oh, memakainya itu yang belakang harus nunduk ya. Iya. Nah, harus nunduk, tapi kalau yang di belakang anak kecil, jadi tidak usah nunduk, sudah pas. Oke, langsung saja kita review, guys, ya. Kita review. Jadi ini bahan-bahannya, ini dari apa ini, Mas? Ini sepertinya itu apa ya, ada rotan jalin. Oh. Ini kemungkinan kayu. Gigi-gigi ya. Ya. Nah, ini gigi-gigi dari kayu. Ini kemungkinan busa ati. Ini juga busa. Oke, oh, yang keren kayu ternyata busa ini. Oh iya, ini hampir sama soalnya. Nah, ini busa ternyata gigi yang dalam. Terus ini bringosnya dari apa ini? Ini dari tali tis atau tali krek. Oh ya, terus untuk hidungnya? Ini busa juga ini. Oh ini ya, dari busa. Terus bulu-bulunya ini seperti ya seperti biasa barungan itu, Mas, ya? Dari barungan terus. Mau lihat dalamnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Dalamnya kira-kira seperti apa? Wih, bulunya banyak banget ini, guys. Ini seperti ini, guys. Oh, dari apa ini? Ini pegangannya ini. Oh, ini ada pegangannya. Ini jalin ini. Jalin terus dilapisi busa lagi, Mas, ya? Iya. Jadi lapisi busa. Terus cara nyaplok-nyaploknya? Nyaplok-nyaploknya aku ini baru belajar, belum bisa. Jadi cuma tak goyang-goyang. Goyang-goyangnya terus? Iya. Ada tekniknya cuma belum bisa. Oh, ada tekniknya untuk ngobang-ngobangnya mulut itu, guys. Terus ini talinya ini. Ini tali buat? Buat nyatuin sama badannya. Oh, berarti kepalanya di sini, Mas, ya? Ya, kepalanya di sini, toh. Oh, kepalanya di sini. Ya, ini badannya nanti kalau ini talinya ini dilepas, nanti berarti kepalanya itu sama badannya lepas. Ini, oh, ini. Oh, iya, iya, ini. Ini tali ya. Gitu. Oh, jadi ini untuk kemule, kemule dari bagor, gimana, ya? Iya, bagor. Dari bagor terus dilapisi sama ini rapiah. Rapiah. Oh, ini, jadi rapiah ini entah ono telung rol lagi, guys. Ini ya. Oh, ini. Ini ada jalinnya ini. Oh, ini ada jalinnya. Jadi biar kelihatan bunder ngono, guys. Ora kempet ngono kae. Jadi ini ada jeline. Oh, ini full bagor. Di dalamnya full bagor. Ini ya. Oh, di dalamnya full bagor. Terus untuk ekor-ekornya dari apa ini? Ekornya itu dari sak kalau enggak salah. Oh, ini dari apa ya? Sak terus ada di sak terus di ini, guys. Apa di luare ada rapiae. Ini semacam kayak bulu, jadi lebat banget ya. Nah, sekarang berarti saya kan tadi cuma lihat cara mainnya cuma sebentar. Nah, sekarang cara mainnya seperti apa, Mas? Oke, langsung aja kita saksikan, guys. Kita saksikan cara mainnya seperti apa. Let's go. Hey,
ini kita sudah saksikan cara bermainnya barongan can macanan hitam ini seperti ini ternyata, guys. Nah, dan ini di sini juga ada barongsai warna-warni banyak banget ini. Di bawah sini ya, ada barongsai warna kuning, merah, biru, terus ini barongsai apa, serigala atau apa ini. Nah, kalau yang ini, barongsai ini saya coba beli, Mas ya. Oh iya, silakan Om. Kalau mau coba ini ada. Oke. Barongsai warna-warni mabin cahaya ya. Ya, sekarang saya akan coba barongsai warna-warni ini. Oke, kita coba. Oke, guys. Sekarang saya akan coba barongsai yang warna kuning. Bener, ini warna biru. Langsung kita coba. Barongsai serigala warna kuning. Macanan hitam yang terbaru di Mabin Cahaya, dan juga ada barongsai warna-warni, ada barongsai warna kuning, merah, biru, dan barongsai apa ini, serigala ya, warna kuning. Oke, terima kasih ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video.